Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para penyelenggara pendidikan tinggi di seluruh Indonesia yang saya hormati. Aperti adalah wadah kita bersama, tempat kita melakukan dan memberikan kontribusi kita kepada pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berakhlak mulia, dan profesional, serta insya Allah bermartabat. Kita baru saja menyelesaikan proses demokrasi memilih pengurus baru yang insya Allah tanggal 5 November tahun 2022 mendatang akan dikukuhkan di Kota Makassar. Di samping kita mengukuhkan pengurus baru, kita juga akan berdialog tentang bagaimana cara kita para penyelenggara pendidikan tinggi di seluruh Indonesia menghadapi tantangan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di era disrupsi yang sangat luar biasa ini. Tantangan kita demikian besar sehingga menjadi pertanyaan bagi kita bersama, apakah kita bisa tetap berkembang atau malah tutup usaha? Semuanya itu sangat tergantung dari bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi segala tantangan tersebut. Oleh karena itu, saya Profesor Fasli Jalal, Ketua Dewan Pakar Aperti periode 2022-2027, dengan ini menghimbau semua bapak-bapak dan ibu para penyelenggara pendidikan tinggi di seluruh Indonesia untuk mari beramai-ramai datang ke Kota Makassar tanggal 5 November tahun 2022 ini untuk menunjukkan jati diri kita sebagai organisasi besar yang sangat dibutuhkan dan diperhitungkan oleh bangsa ini untuk berkontribusi membangun sumber daya manusia unggul. Selamat pada bapak dan ibu semua, saya doakan semua tetap sehat dan tetap maju dalam menyelenggarakan pendidikan tingginya yang bermutu, dan sampai bertemu di Kota Makassar nanti. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.